Oke, teman-teman selamat datang di Daikas Bele Studio. Tidak biasanya saya hari Minggu upload video, teman-teman. Biasanya saya hari Selasa dan hari Jumat. Cuman karena ada dua kali kebetulan. Yang kebetulan pertama, 2 hari kemarin saya nggak sengaja nemu Hot Wheel yang buat saya ini sangat spesial karena saya termasuk penggemar NASCAR ya. Dan ini adalah seri meskipun reguler tapi ada tanda tangannya Joey Logano. Ini dia teman-teman. Dan kebetulan kedua, kebetulan yang dalam tanda kutip, si Joey Logano ini akhir pekan kemarin di balapan seri di Talladega itu mengalami crash yang cukup ini ya, cukup fatal gitu, dan beritanya sangat heboh di Amerika ya, di penggemar NASCAR dan Indy. Oke teman-teman, nanti saya akan beri apa cuplikan video crashnya, jadi jangan di skip dulu. Sedikit kita berbagi info tentang siapa itu Joey Logano. Oke, sirkuit Talladega teman-teman mungkin agak ini juga ya, agak asing gitu ya. Talladega Super Speedway. Nah itu nama resminya teman-teman. Gak sepopuler Daytona ataupun sirkuit Indianapolis Motor Speedway gitu ya. Karena Daytona kalau di IndyCar sering dipakai juga. Mungkin F1 gak pernah. Tapi kalau Indianapolis mungkin teman-teman udah biasa denger ya, karena pernah dipakai oleh F1. Dan di Indonesia balapan NASCAR memang kurang ini ya, kurang banyak penggemar gitu. Jadi mobil-mobil apa diecast-nya yang seperti ini juga sangat sulit dicari. Kalaupun ada saya harus order, pre-order gitu ya ke situs resminya NASCAR. Dan ini sangat istimewa. Karena itu saya bilang ini sangat istimewa karena Hot Wheels punya diecast-nya. Meskipun warnanya sebenarnya enggak seperti ini. Kalau punyanya Joey Logano ini dia teman-teman. Nah, warnanya kuning dan ada merah-merahnya gitu ya. Oke, teman-teman. Lalu siapa sih Joey Logano sehingga crash-nya ini menjadi perhatian publik di Amerika gitu ya, khususnya penggemar dunia balap NASCAR. Nama lengkapnya itu Joseph Thomas Logano, teman-teman. Dia juara pada 2018 gitu ya. Jadi termasuk pembalap yang cukup disegani. Dan yang lebih istimewa lagi, dia ini pernah menjuarai sebuah balapan dengan kategori usia yang rekor lah, paling muda di dunia NASCAR, yaitu di usia 18 tahun 21 hari tahun 2007. Selain itu juga pernah menggondol gitu ya. Jadi si Joey Logano ini pernah menggondol predikat atau penghargaan sebagai Rookie of the Year tahun 2009, atau pendatang baru terbaik gitu ya. Oke, itu tadi sekilas tentang Joey Logano teman-teman, profilnya dan juga tentang sirkuit Talladega Super Speedway di yang berada di ini ya teman-teman. Sirkuit itu ada di Alabama ya, di Amerika, di kota kecil Lincoln di negara bagian Alabama. Itu tadi sekilas tentang Talladega. Nah, sebagai penutup teman-teman, ini saya seperti janji saya di depan di awal tadi, saya tampilkan sedikit cuplikan tentang detik-detik crash-nya Joey Logano dan sekaligus juga menutup video kita kali ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat gitu ya, paling tidak ada sedikit tambahan informasi buat teman-teman yang mungkin belum begitu mengenal NASCAR gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah ngikutin video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah teman-teman.